Dengan beredarnya wacana pemerintah yang akan menaikkan BBM, gas LPG 3 kilo, dan listrik, dirasakan sangat memberatkan beban rakyat, apalagi saat ini yang masih pandemi, ditambah dengan merangkaknya harga bahan pokok jelang Lebaran. Hal tersebut diutarakan anggota DPR RI Dapil Banten 3, Ananta Wahana, saat ditemui media usai mendistribusikan bantuan paket sembako kepada para pengurus dan kader PD Perjuangan Kabupaten Tangerang. Kami sekarang ini kan bisa mengetahui dari kami hadir survei di pasar-pasar, semua komoditas pangan sekarang ini merangkak naik semuanya menghadapi Lebaran ini. Meskipun kami tahu biasanya kalau Lebaran kondisi barang-barang semacam ini. Sehingga saya berharap pemerintah tidak ikut memperberat beban rakyat ini. Karena apa? Karena Pertalite, kemudian gas LPG 3 kilo itu kan menjadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan. Dan dirinya berharap pada pemerintah untuk tidak menaikkan BBM, gas, dan juga listrik. Dan menurut dirinya, kenaikan tersebut dapat berdampak seluruh harga bahan pokok ikut melesat naik. Saya berharap menghadapi Lebaran ini pemerintah tidak memutuskan kenaikan di Pertalite, kemudian listrik, kemudian gas LPG 3 kilo. Karena saya yakin kalau itu naik, maka semua komoditas pangan ini akan melesat naik semua.